saya mau, ya, maaf saya bukan apa, saya memang ada rapat hari ini. Sebelum saya berangkat, kita ini ada grup kelompok senior, artis senior. Ada Mak Nurul kirim foto gitu kan, kirim foto dan ucapan Nauras ini. Kita jujur nggak kenal. Jadi kita tanya ini siapa gitu. Karena maaf lah kan, ini kan ada beberapa hoax. Mbak Dorce lah, Tukul lah. Jadi kita juga begitu ada di antara senior ada yang kenal, oh itu putrinya Mbak Nurul, kaget kita semua. Ada apa gitu kan? Ya berita udah mulai, oh informasi seperti itu. Ternyata katanya semalam dia mungkin dalam tanda kutip meninggalnya barangkali di atas meja, bukan di atas meja, dia terungkup di meja makan. Sementara jam 12 masih bicara sama bapak, sama Mak Yong, sama Mak Nurul, tiba-tiba terus sudah nggak ada. Itu berita yang kita baca. Dan tadi saya ketemu Nurul sama Mak Yong, saya juga nggak mau nanya. Saya bilang saya nggak mau nanya lagi ceritanya. Kamu udah cukup banyak menceritakan ini. Artinya kita semua berduka. Gitu. Doanya Pak Haji buat kita. Ya mudah-mudahan bagi yang ditinggal ikhlas, karena memang kita hanya waktu. Pasti kita akan pulang, cuman kita nggak tahu. Dan saya lihat Nurul sama Mayong cukup kuat, ikhlas melihat situasi. Ya, oke. Pak Haji tahu kalau dekat dengan Maura pengen bikin buku Pak Haji. Saya jujur, saya harus katakan saya nggak kenal Maura. Karena saya tahu Mbak Nurul punya dua anak, cuman saya nggak kenal. Karena kan saya sama Mbak Nurul dulu kenalnya waktu film. Walau jam remaja lah. Ya begitu masuk dalam tanda kutip bahasanya di politik, kita juga berbeda. Berbeda posisi. Jadi enggak pernah ini, tapi saya tahu gitu. Cuman saya enggak tahu. Saya baru baca, oh ternyata Maura ini punya prestasi yang cukup baik. Oke, ya? Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.